Oke boy, balik lagi sama gue Lirais di channel vlog terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini gue lagi mampir lagi ke tempatnya Beamer House. Dan soalnya gini, tadi tuh gue lagi bingung kan, ini Lancer nih udah mau beres nih interiornya nih. Terus gue mikirin step selanjutnya apa yang bakal kita custom gitu kan. Kepikiran body kit Lancer yang sekarang itu benar-benar cupu banget sih menurut gua. Dan bisik punya bisik, ternyata katanya Beamer House ini punya nih body kit buat ininya. Makanya langsung gua samperin aja nih, balik lagi sama ini dia, Om Di. Apa kabar, Om? Baik. Oke, ya. Gua enggak pakai masker ini. Hah? Pakai masker. Ya kan tempat lu sendiri. Oh, iya. Parah nih. Aduh. Om, gimana? Emang bener nih? Ada emang buat Lancer? Ada dong. Serius nih? Tapi ya bener nih. F16? Iya. Bisa nggak masuk ke CK4? Harusnya sih bisa. Harusnya bisa. Nah, karena bodinya standarnya sama, mirip-mirip. Basicnya sama. Iya, basicnya. Berarti ntar gue pasangnya di sini juga lah ya? Yoi dong. Udah ada barangnya? Apa perlu dicari dulu? Cari belakang dulu, kita lihat yuk. Oh, yuk. Ini ada tempat rahasianya. Kita mana dia? Belakang. Ayo kita lihat. Kebon kita. Hah? Kita ke kebon. Di kebon nih, boy. Kebon bumper. Kebon bumper. Jadi banyak nyata dia punyanya ya. Agak bukan kurang. Cuman body kit Eropa doang. Lancer tuh Eropa ya? Bukan Jepang dong. Jepang. Ternyata body kit Jepang juga punya nih. Coba ya. Oh, bengkel cat tuh. Itu apa? Bengkel cat gua. Oh, itu bengkel catnya katanya. Ini mau kemana sih? Kebon bumper. Ayo kita lihat. Kebon bumper. Iya. Kebon bumper. Oh, nah, bumpernya. Mana? Kebon bumper. Astagfirullahalazim. Kebon bumper. Ya Allah. Bener kebon kan? Ada bumper obri. Kebon bumper beneran. Waduh. Banyak banget ini. Tuh. Ini kebon masternya nih. Ini master-master bumper semua ada di sini nih. Semua tuh. M46 MTEC. M46 MTEC. Terus habis itu ada Opel Blazer juga ada tuh. Blazer. Tuh. Itu yang kuning punya gua bukan? Kuning bukan. Kuning bumper apa itu standar? Hah? Bumper standar mobil apa gua enggak tahu. Nih, boy, lihat boy. Gudang, bukan gudang, apa namanya? Kebon. Kebon bumper. Kita cari coba. Nih bisa cari-cari. Ayo cari-cari. Mana dia? Ini. Alphard Vellfire ada. Ini Brabus W204 ada. Astaga, beneran kita diajak ke kebun guys. Waduh. Bud, mana Bud? Bud, mana Bud? Waduh, si Bud nih. Nih mana? Ada cup nih. Hati-hati nyangkut, Am. Tadi gue nyangkut soalnya di situ. Ah, nah, itu. Ayo, keluarin, keluarin. Oh, di depan, keluarin. Keluarin, keluarin. M3. Ini M3 BMW. M3. Tapi kebanyakan Eropa ya? Eropa, iya campur sih. Oh, ini ada roket bani nih. Ini F86 tuh. F86 roket bani apanya nih? Fendernya? Ini fendernya. Tapi ada full setnya? Ada. Bukan main, memang luar biasa ini Beamer House ini. S-Class. Tuh, side skirt banyak banget. Itu ada Jazz, ya kan? Itu ada ACS. Untung siang kita bikin nih, kalau malam kabur gue. Itu ada Mugen. New Civic. Civic Mugen 06. Civic Mugen 06, buset. Lo ngoleksi apa gimana nih, Om? Koleksi lah. Udah ada belum? Oh, di depan. Yuk, kita balik lagi ke depan. Ada. Nah, tuh. Oh iya nih. Evo 6 belakang, depan. Mana belakang? Ini belakang. Oh, belakang add-on. Ini belakang add-on, depan full. Depan bumper. Full bumper. Ini side skirt. Yang belum nemu cuma tinggal wing doang. Wingnya ada tapi. Gua baru nemu cetakannya sebelah kemarin. Belum ketemu semua. Ada nih, boy. Ya, ngikut lagi. Buat Evo 6. Mantap nih. Tinggal bawa Evo lu. Apa? Lancer. Lancer. Iya, Lancer tapi mau kita rubah lah tampilannya. Kita ganti baju dia. Iya. Biar hauce, biar ganteng. Rally style.
rally look ya. Ya konsepnya memang udah rally look. Gila, bayang banget ya nih. Kalau kalian butuh bumper apa, coba aja deh DM nih ke Instagramnya di bawah nih, Bimmer House nih, barangkali dia punya. Siapa tahu ada lah ya. Siapa tahu ada. Nih lu lihat aja nih, banyak banget nih. Ini baru satu, belum yang di belakang sono. Lu punya berapa tempat kayak begini, Om? Ya, dua. Dua? Dua kebon? Iya. Ya Allah. Orang mah di kebon mah nanem gitu kan. Nanem bumper gua. Jagung kek, pisang kek, nangka kek, duren kek. Ini nanem bumper gua. Numbu ntar. Di tanem ya. Tapi ini cetakan semua berarti ya? Cetakan semua. Ini hasil. Oh, ini udah hasil. Ini hasil. Ini hasilnya. Menarik. Ya udah, kapan nih bisa kita eksekusi? Hari Senin depan, Selasa depan boleh. Minggu depan ya? Hmm. Ini dari ya? Jumat. Rabu deh, Rabu. Iya, boleh. Boleh deh, tinggal naik doang. Oh, kan? Kalau ngantar mobilnya gue suruh kirim sini aja. Sama, ya boleh. Kan deket tuh. Hmm. Wah, gimana nih, Boy? Kalian penasaran enggak kira-kira Lancer kita, ya kan? Siapa sih namanya Lancer itu? Belum kita kasih nama sih. Kalau HRV gue udah punya namanya. Wih, HRV. Kayaknya kemarin gue ada bumper HRV dah. Gak usah gue udah bikin. Jangan ngeracunin, ini gue udah bikin sendiri, custom sendiri. Oh, bikin. Keren pokoknya. Wih, aduh, mantep. Dan gue ada Livina juga. Ada. Kemun, SLK. Ada. Civic, apa nih? Mugen. Nangge. Oh, Mugen. Mugen RR. Tuh. Ini lu kumpulin berapa tahun nih, Om? Lama, 10-15an. 15 tahun? Iya. 15 tahun ngumpulin ini doang. Orang mau ngumpulin duit, gue ngumpulin cetakan. Jadi ketika orang lagi udah gak mau cetakan, lo yang punya gitu. Iya, ya? Iya. Curang nih dia. Iya dong. Ya udah dah. Om, gue mau lah ini satu ya. Oh, siap nih, Mas. Kita pasang ntar ke si Boleh, Lancer. Boleh, ntar ya, Bo. Kita pasang. Belum tahu sih gue namanya siapa. Ntar kita namain. Pokoknya komen dong namanya. Iya benar. Coba komen namanya buat siapa. Buat Lancer kira-kira nama yang bagus siapa, kalian komentar di bawah. Nanti siapa yang namanya gue pake, gue kasih merchandise pokoknya. Mantap. Kemarin HRV nggak ada yang ngasih ide Vivi, jadi gue aja ya dapat yang buat hadiahnya buat gue sendiri. Ya, namanya Vivi. Oh, Vivi. Yo, ini. Cantik kan? Cantik. Nanti kita ganti warna pink. Kan Vivi. Enggak. Ya. Oh enggak. Enggak warna pink juga. Ya udah, Boy, segitu dulu aja nih. Oke. Ini sekarang tolong di ini Om, coba Om. Biar aku rapiin. Iya. Wing ya. Tinggal wing. Jangan lama-lama Om cari. Kagak, ini udah. Tinggal nyari temennya lagi. Tuh. Evo 6. No. Itu apanya? Cetakan nih. Wing. Wing. Gitu. Ntar kan nyambung. Oh, jadi sebelah sini sama sebelah sini terus udah bikin lurus gitu doang. Yes. Ya udah, Boy. Udah lengkap semua. Alhamdulillah kita udah dapat, Boy. Baju buat di Evo. Baju buat di TK4 kita. Pokoknya tungguin aja terus, saksikan terus aja. Jangan lupa subscribe. Kenapa? Karena 100.000 subscriber kita akan bagi-bagi 2 set velg secara gratis. Gua Lira Sudiri, jangan lupa ini velg ingat HSR. Thank you, Om Di. Yo. Siap.